Jika video admin ini tembus 1000 like, admin akan membagikan pulsa dan juga internet gratis dan IPTV gratis kepada kedua orang pemenang. Syarat teman-teman bos-bosku YouTuber semuanya, like video admin ini, komen nomor HP di kolom komentar, share dan subscribe, aktifkan tombol lonceng berderingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman bos-bosku YouTuber semuanya, bertemu lagi di video admin. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng berderingnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tercepat di handphone teman-teman apabila admin mengupload video-video terbaru seperti video yang ini. Semoga Anda sehat, admin sehat, dan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, di video admin sebelumnya teman-teman, di sini admin memberi penjelasan bahwasannya cara download dan install emulator BoostTag 5 beta ya. Jadi teman-teman silakan nanti masuk di deskripsi untuk mendapatkan link atau berkas BoostTag 5 beta ini supaya tidak lagi mencari-cari. Ada 466 MB ya, kurang lebih. Jadi teman-teman silakan lihat saja di video admin ini di bagian deskripsinya. Langsung saja teman-teman nanti klik ya, seperti admin ini ya, klik seperti ini, lalu kita akan diarahkan ke download 466 MB ini. Ini adalah admin sudah mendownloadnya ya. Langsung saja teman-teman silakan ya, di run as administrator, run as administrator seperti ini ya, dan diinstall ya untuk awal-awalnya ya. Di sini kalau teman-teman belum mendapatkan BoostTag 5 beta ini, teman-teman silakan install atau download juga ya untuk mendapatkan akses secara root BoostTag 5 ini. Kita harus ada BoostTag 5 beta versi terbaru dan super ringan di versi sebelum-sebelumnya ya, daripada versi yang versi 3 dan juga versi 4 ya. Perlu diketahui teman-teman, di sini teman-teman harus menginstalnya bisa di C dan di D ya, di sini ya bisa diatur. Namun untuk cara root ini teman-teman harus install di D seperti itu ya. Jadi dipilih di sini, ditempatkan di D seperti itu teman-teman, supaya tidak susah untuk mengerut aplikasi BoostTag 5 beta ini seperti itu. Oke, di sini teman-teman proses penginstalan ya. Untuk installnya sendiri nanti di deskripsi saya sertakan, admin sertakan link downloadnya lah, jadi tidak lagi susah-susah seperti itu. Oke, di sini saya lagian menunggu ya, karena di sini filenya ada 466 MB kurang lebih ya, jadi agak menunggu sedikit ya, jadi bersabar ya teman-teman, ikuti cara-caranya seperti itu ya. Oke, di sini admin akan percepat video ini supaya tidak terlalu panjang untuk durasi video admin ini ya, seperti itu. Oke, oke, langsung saja di sini teman-teman sudah hampir selesai ya, karena admin percepat video tadi ya. Lalu apabila sudah terbuka aplikasi BoostTag ini, teman-teman langsung saja masukkan email ya, dan juga di sini teman-teman masukkan saja password seperti itu ya. Lalu teman-teman masuk saja ke aplikasi Playstore-nya, dan di sini teman-teman ketikkan saja seperti ini teman-teman ya, untuk mengecek. Jadi teman-teman ketikkan saja di sini root check ya, root checker seperti itu. Jadi teman-teman di sini silakan download atau install ya. Jadi teman-teman bisa melihat apakah aplikasi BoostTag ini sudah terroot ya, atau termodifikasi
untuk mendapatkan akses penuh di aplikasi BlueStacks ini ya, atau belum? Jadi teman-teman silakan download atau install root checker ini. Oke, lagi proses teman-teman ya. Setelah selesai teman-teman, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Langsung saja dibuka atau langsung saja ke menunya ya. Di sini admin akan jelaskan. Di sini kita buka langsung aplikasi yang barusan kita install tadi, root checker ya, untuk memastikan aplikasi BlueStacks ini sudah terroot. Oke, langsung saja diklik agree ya, dan di sini kita klik ke kanan ya. Oke, selesai, kita klik verifikasi root. Nah, di sini tidak ada akses atau belum terroot seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita close atau tutup aplikasi BlueStacks ini. Lalu teman-teman masuk ke D, dimana di sini program yang terinstall tadi ini ya, menunya teman-teman di D ya. Lalu teman-teman di sini klik saja ya, klik saja, dan di sini ada file ya atau notepad. Di sini open wide ya, seperti itu teman-teman, klik kanan open wide untuk notepad ini ya, seperti itu, klik kanan open wide dan arahkan langsung ke notepad seperti itu, dan oke okay atau open ya. Di sini biasanya banyak ya menu-menu. Oke okay. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini teman-teman admin perbesar dulu ya supaya lebih jelas. Sangat banyak sekali. Jadi sangat banyak sekali angka-angka tentang menu-menu atau angka-angka BlueStacks ini ya. Oke, di sini teman-teman open notepad ya, klik kanan. Lalu di sini teman-teman klik saja yang nomor satu ini ya. Maka akan membesar seperti itu ya untuk font-nya. Oke, di sini sangat banyak sekali ya tentang BlueStacks ini ya, keterangan-keterangan ya, tulisan-tulisan atau angka-angka tersebut ya. Di sini akan kita ubah teman-teman ya, atau kita klik satu angka atau huruf di sini. Jadi teman-teman silakan lihat-lihat dulu ya secara teliti atau detail ya. Di sini teman-teman langsung saja ya, di bagian ini ya teman-teman, bagian admin yang ini teman-teman ya. Nah, bagian ini ada tulisan panjang ya di sini ya, namun di sini ada tulisan akses root. Nah, ini akses root ya, BlueStacks akses root. Di sini yang paling akhir sekali teman-teman, silakan ganti dengan angka 1 seperti itu. Jadi teman-teman di sini ganti angka 1 ya. Oke, sudah admin ganti ya, ganti angka 1, lalu close saja, close atau tanda silang, dan save seperti itu ya, atau menyimpan, dan kita close juga ini ya menunya, dan kita buka kembali aplikasi yang sudah kita download dan install tadi, aplikasi BlueStacks 5 beta ya. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, di sini lagi proses ya, ini tidak admin skip ya untuk ini, karena kita lihat hasil dari akses atau root checker tadi seperti itu ya, karena di sini aplikasi ini admin pakai di Windows 7 ya, bisa dipakai juga di Windows 8 dan Windows 10 seperti itu ya. Oke, lagi memulai ya, membuka aplikasi, dan lalu kita buka aplikasi root checker tadi. Oke teman-teman, setelah itu kita klik saja ya di sini ya,
Oke, kita tunggu. Nah, telah berhasil ya teman-teman. Oke, jadi bisa dicoba di TKP atau di laptop atau PC teman-teman sekalian ya. Semoga video admin ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tidak bosan-bosan ya. Amin, ucapkan lagi ya, ribuan terima kasih bagi teman-teman yang telah melihat atau menonton video admin ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.